semuanya. Kali ini gue lagi mau ke Bintaro. Sombong amat. Nah, gue itu tuh pengen tes knalpot bibit gue ini, anjir. Jadi knalpot gue tuh yang sebelumnya itu patah, guys. Knalpot su giginya. Knalpot su gigi itu adem. Mirip-mirip knalpot standar. Enggak bagong kayak gini ya. Nih. Tuh, anjir. Kalau su gigi tuh kalau misalkan kita ngegasnya santai itu enggak kayak knalpot racing, guys. Jadi masih adem. Kalau digeber, geberannya juga masih enak gitu. Kalau ini kan benar-benar meledak gitu ya, anjir. Ini juga nembak-nembak nih kalau misalkan motornya baru hidup terus kita jalan, itu nembak-nembak, anjir. Biasanya kalau nembak-nembak itu ada apinya di belakang, di apa ada di belakang, di dalam knalpotnya. Benar gitu. Keren tau. Nah, ini gua pengen ke Bintaro. Tapi di Google Maps itu lewatnya arah Blok M gitu. Nah, karena daerah Tangerang ke arah Bintaro itu kayaknya sih rada rawan. Jadi gue sambil nge-vlog aja sih. Biar ada konten, anjir, kalau kita ketilang, kita nge-video ini tuh kurang greget gitu rasanya. Sekalian tes performa motor Beat gue ini, asik. Ini kenapa botnya helmnya jatuh mulu. Jujur ini tenaga bawahnya itu lebih enak banget daripada su gigi. Tapi ini karena emang masih standaran ya, jadi agak kurang gitu buat atasnya. Sumpah ini motor standar ting-ting. Gue pake rollernya juga enggak 6, ini rollernya cuma 4. Gila, sumpah. Kurang 2. Oh, di sebelah kanan ada mobil-mobil berdiam. Sambil setel lagu pakai intercom, gue ngeri kedengeran aja sih. Soalnya ini gue full volume. Ya, rada bocor. Sorry man. Ini lanjut ke videonya. Jadi ternyata bautnya ada yang copot satu dan jadi bocor kayak gini. Tak ya. Ini langsung tarikannya langsung enggak ada, guys. Jadi ini gua langsung tuh. Parah gila tarikannya. Udah kayak sepeda. Sekarang kita nyari bengkel dulu mending. Bolanya juga masih ngarahin kita lewat kanan. Nah, kita nyari bengkel yang searah aja. Karena ini masih bisa jalan, tapi suaranya tidak enak banget. Parah-parah gak enak. Untuk didengar itu kayak motor galon. Anjir, ini seluruh sepi. Tayonya belum jalan. Oke.
Ceritanya dapat uang kaget. Maaf banget, sumpah gue bukannya gue nggak ngelempar, gue ngasih ke celananya. Enggak, itu lucu banget, sumpah adiknya anjir, kacau orang tuanya. Nyebrang. Oh, berarti tak ke Bintaro Tangerang itu bisa lewat Ciledug. Sumpah ini udah gak enak banget, anjrit motor. Larinya udah kayak 50cc. Asli. Jadi pas digas itu anjir udah parah banget sumpah. Oke, ada ini. Ini mau ini ke bengkel. Bang, baut 10 dong, Bang. Baut ini 10. Bocor nalpotnya apa? Bautnya copot. Oh, ke dalam bautnya. Ada, Bang? Tahu, ada enggak? Tahunya enggak ada. Atau enggak yang bekas-bekas gitu aja? Enggak ada. Enggak ada copotan, Bang. Kok ada baut 10 enggak, kok? Baut 10 lagi kehabisan, Mas. Enggak bisa ya? Oh ya, makasih. Ternyata pokoknya Cina, guys. Dia kayak gimana gitu. Kenapa? Ada bengkel juga? Oh ya. Oh ini ke dalam aja ya? Ah, ya. Makasih, Bang. Tuh, kalau Kang Ojek baik, guys. Jadi dikasih tauin kita. Oke, okay, Bang. Mana? Bang, ada baut 10 enggak, Bang? Bengkel, Bang. Oh, ini ya. Kenapa? Ke dalam aja. Isi, A. Ada baut 10 enggak? Ada banyak. Baut 10. Panjang apa buat knalpot? Bocor. Oh ini ya. L enggak ada L, Bang ya? Dratnya kenapa? Enggak full. Wah, kepanjangan, Bang. Pendekan dikit ini, Bang. Enggak ada gua. Ini dong, Bang. Ini ya. Biasa aja. Boleh deh. Tidak ada recehan. Oke, terima kasih ya.
ini baru enak nih. A few moments later. Wow. Ya Allah. Bocor lagi anjir, kurang panjang. Nah, ada bengkel nih. Bang, ada baut 10 gak bang? Baut 10? Iya. Gak ada ya? Anjir. Baut bekas gak ada juga bang? Baut bekas yang 10? Gak ada ya? 12 ya? Yaudah, makasih bang ya. Ternyata tidak ada. Sepertinya ada baut guys. Misi A, ada baut 10 gak? Apa? Baut kembang, ya gak apa-apa. Yang panjang, nah iya. Fifteen minutes later.